Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yogi Tustiawan. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara install Windows di Ubuntu. Bagaimana ya caranya? Lagi-lagi kita pakai VMware VirtualBox di Ubuntu. Langsung saja ya. System tool VirtualBox open. New. Nama kita kan Windows 7. Kasih saja nama Windows 7. Langsung saja next. 52 next. Create. Next. Dynamic. Langsung saja create. Setting, oke, display tampilan saya lebih suka dengan 64. Strongnya MPT, ISO-nya kita pilih Windows, audionya kita ganti juga Soundblaster 16. Oke, langsung saja start. Windows is loading file. Kita tunggu. Windows di Linux. Windows 7 running di VirtualBox yang ada di Ubuntu. Starting Windows. Kita pilih bahasa Inggris. Date-nya kita pilih Indonesia. Ini temu. Oke, next. Langsung aja kita klik install now. Setup is starting. Di sini kita akan dikasih pilihan mana yang akan kita install. Windows Starter, Home Basic, Home Premium, Professional. Kali ini saya akan menginstal Windows 7 Ultimate. Enter atau klik next juga bisa. Ini centang chip, artinya saya setuju dengan lisensi yang ada dari Microsoft. Klik next. Di sini with type of installation do want upgrading, dia akan upgrading custom advent. Kita pilih custom advent. Di sini ada 25 GB. Di refresh dulu. Ah,
level di optional event kita akan new tanpa juga bisa cancel lah langsung next. Tunggu proses instalasi Windows. Sampai selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa-apa. Jika kurang jelas, bisa inbox di email saya yogidwiaryani@gmail.com. Tunggu sampai selesai. Gak lama. Itu tinggal sambil mendengarkan lagu kita menunggu proses instalasi. Oke. We'll be right back.
lama juga ya prosesnya, baru 88%. Sabar, sambil menikmati musiknya kita menunggu proses instalasi. 90%. Dan 1%. Dan 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 100%. Next step dia install detail, install update sampai tercentang semua, nunggu. Akhirnya selesai proses instalasi start Windows 7. Starting service. Untuk installing update-nya complete, tinggal completing installation. Prosesnya
akhirnya satu will continue after restarting your computer. Dia akan merestart komputer kita. Oke. Starting Windows. Setup is preparing your computer for this USA. Cek itu performnya. Di sini kita akan mengasih user Yoki. Terserah pilih nama Anda apa. Next. Passwordnya mungkin. Saya suka ini. Atau kemudian mana aja meter. Next. Windows 7 Ultimate. Windows is finishing your setting. Selesai di setting. Terus berikutnya preparing your desktop. Windows 7 telah selesai kita install di Ubuntu menggunakan VirtualBox. Ini kita bisa mengoperasikan langsung. Das. Ini untuk settingannya saya bisa menambahkan toolbar. Itu untuk menambahkan toolbarnya, property. Nah, di sini untuk ikonnya. Nah, semua. Ya akan lebih minimalis. Ini saya akan mengasih sedikit catatan.
Oke, bila ada langkah atau yang kurang jelas, bisa inbox saya di email yogidwiaryani@gmail.com. Sekian dari saya, bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati pemirsa yang menonton video tutorial by Yogi Dwi Setiawan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.